Dang, dah tengok di filem Mak Kilau. Saya tak dah tengok yang tu tengah saya bodoh dah tengok. Tapi saya dengar lah orang cerita. Dah tengok. Saya tak dah tengok sah. Oh, kalau cerita dia juga dah tengok. Dah bukan saya kurang tempat-tempat gitu sah. Oh, tempat pengewayang saya kurang sah. Oh. Saya banyak masjid surga gitu. Sebelum keluar cerita Mak Kilau ni, tahu tak kisah Mak Kilau? Saya tahu Mak Kilau. Orang mana dia? Dia orang Pahang. Pahang kat mana? Dia orang Pahang, dia orang dia seberang Takir. Dah tahu tak mana sah dia. Mana-mana dia. Sabar dah dengan muka. Mana-mana dia. Ustaz cerita. Orang biar ni panggil wongok lagi. Patutnya Rizang tengok dulu sekali. Saya nak tengok dah. Jadi penuh ha. Jadi saya tak mau bergelengok dengan orang puan, orang lelaki. Jadi saya takut jatuh maksiat. Jadi nanti biarlah dia tengok dulu benda-benda duniawi ni. Saya balik rumah ambil tasbih zikir. Subhanallah, subhanallah. Bisa sahok. Bisa. Tahlil kali. Subhanallah, subhanallah. Bunuh. Oh ni orang panggil bunuh eh. Orang lain kalau sebeh boleh. Kalau ni orang waktu pergi sebeh bunuh. Hak yang filem baru Hak Zizang sah. Apa ni Abang Long Padi? Abang Long Padi 3. Tiga dah. Kabur kau sikit mana cerita dia. Cerita dia kalau kita cerita sini orang tak mau tengok wayang. Sedap kita cerita pada orang tengok wayang. Oh, kita ni memang pandai bercerita. Cerita mana? Abang Long Padi 3. Cerita benda gitu. Jem dia gitu. Kisah saya kena menjalankan satu misi. Dia macam ke cerita-cerita Mak Saleh, hitman, oh, pembunuh paham. Style gitu lah. Tapi ada Elizabeth Tang, Ustaz. Elizabeth Tang molek songgoh dia, Ustaz. Oh. Eh, dah baik. Wallahualam. Astaghfirullahaladzim. Lepas ni buat cerita-cerita macam Mak Kilau tu, banyak lagi pahlawan-pahlawan lain timbulkan. Betul. Biar benda ni lah duduk bermain dalam hiburan kita. Itulah, inilah hiburan yang menyebabkan kita bermanfaat ramai-ramai. Kita akan kasihkan negara kita. Yelah. Wayang itu bagus. Betul. Ini kalau ho-ha. Tak jadi kau tak tahu. Tahu benda. Tahu benda. Tak mana gi dia panggil. Jadi gi. Baik balik. Jadi orang buat cerita pahlawan, cerita bersemangat, cerita kasihkan negara. Kita pergi buat cerita cicok meh lah pun. Dah dia dapat ke kawan. Oh, kata ke kita emak. Jadi kau bengong pagi. Oh, kita buat cicok meh. Cicok meh insaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dua kaji cicok eh. Akhirnya tak cicok kau. Oh, dosa. Dosa. Kata ke kita emak. Subhanallah. Orang ternak anaya ni, doa dia dimakbulkan, ingat. Dah bukan, gitulah bagi orang-orang yang buat filem, saya sarankanlah buatlah. Filem-filem yang orang jadi kasihkan bangsa, ingat sejarah kita dulu, rasa bersemangat untuk mempertahankan negara. Itulah cerita-cerita. Nampak? Betul. Cerita-cerita tu dipuji syarak. Syarak puji. Neh. Pahala kita dapat. Betul, Ustaz. Nah. Jadi cicok berok berengek. Mana cerita kita berok tak ada dolar. Tidak mesti benda tu 20-30 juta. Dah iyalah. Betul. Vision kita tu biar betul. Ustaz makan anggur, Ustaz. Oh. Banyak cakaplah dia. Aduh.